Saya ingin menyentuh beberapa perkara saja. Yang penting ialah apakah rasional yang diberikan oleh empat orang ini untuk keluar parti. Sehingga sekarang kita masih tak dapat tahu apakah rasional mereka keluar parti. Tak ada keniatan bertulis. Hanya dia cakap, dia sudah hilang keyakinan, dia tidak setuju dengan dasar parti kerana sudah ubah. Apakah dasar parti yang tak setuju? Kami pun tidak jelas. Yang dia cakap ialah dia tak setuju. Tapi saya ada tanya Tan Kok Wai, saya ada tanya Anthony Lok, pernahkah dia bincang dengan mereka? Saya memang dia tak bincang tentang perasaan tak puas hati dengan dasar parti. Saya tanya mereka, adakah dia ada luahkan perasaan tidak puas hati tentang dasar DAP? Mereka semua cakap tidak pernah menyatakan dia tidak puas hati. Kalau macam itu, dia cakap dia tidak puas hati, mengapa tak berani bersuara? Kalau tak mau bersuara dengan saya, boleh suara dengan Tan Kok Wai atau Anthony Lok. Anthony Lok tadi sebut minta wang, dia boleh tanya lah. Minta wang dia boleh tanya. Tapi tentang parti dia tak boleh suarakan. So itulah sebabnya kita tidak tahu sebab sebenarnya mereka keluarkan parti. Kecuali dia hilang keyakinan, dia tak puas hati dengan dasar parti yang akhirnya dinyatakan, apakah sebab sebenarnya mereka keluar parti diberikan oleh Barisan Nasional. Dua perkara yang mereka nyatakan. Satu ialah bahawa kita kerjasama dengan Tun Dr. Mahathir dan bahawa kita nak mesra dengan orang Melayu, tidak harus buat begitu. Kedua, bahawa kita bersama dengan PAS. Saya nak cerita sikit tentang dua perkara ini. Kerana ini dua perkara yang digunakan oleh Barisan Nasional dan juga mereka sekarang baru gunakan dua isu ini untuk menyerang parti. Saya nak tanya, masa kita bertanding 2008-2013, ada salah kita bekerjasama dengan PAS? Mengapa hanya cakap 2013 dia minta maaf, 2008 kita ada kerjasama dengan PAS juga, mengapa tidak minta maaf kerjasama dengan PAS 2008? Sampai saya tanya dengan ahli-ahli sekarang, adakah kita salah bila kita kerjasama dengan PAS 2008-2013? Ada tak? Tidak, tak salah. Tak salah kerjasama dengan PAS, Pilihan Raya Besar 2008 dan Pilihan Raya Besar 2013 untuk lawan BN, tak salah. Kerana zaman PAS itu bukan macam sekarang. Zaman PAS itu ada pemimpin yang jujur, pemimpin yang tunaikan janji, cakap satu buat satu. Bukan sekarang, cakap satu buat lain. Masa itu ingat, masih ada Menteri Besar Kelantan Tok Guru Nik Aziz, masih ada lagi. Nah, inilah pemimpin yang kita percaya. Kerana dia tepat janji, bila kita bersetuju adakan mesyuarat, kita cakap itulah prinsip bersama. Setuju, semua bersetuju, tidak akan main belakang atau tikam belakang. Bukan macam sekarang. Nah, itulah sebabnya bila kita rasa pemimpin baru bukanlah macam Nik Aziz, kita cakap kita tak boleh terima. Bukan satu kali kita kena main, banyak kali kena main sampai kita tak boleh tahan. Kita cakap tak boleh teruskan macam ini. Kita dijual, kita dipermainkan macam ini. Nah, itulah sebabnya sekarang
kita lihat bukti. Kita lihat bukti di, bila Tok Guru ni Aziz tak ada, arah baru. Mereka sekarang bukan nak lawan sama BN. Mereka pas sekarang nak peluk sama BN dan UMNO. Sampai sekarang, bila kita sebut di kalangan parti pembangkang, mereka cakap susah nak jumpa Presiden PAS. Saya jumpa Mukris, dia cakap Tan Sri Muhyiddin, bekas Timbalan Perdana Menteri, nak jumpa pun susah. Tapi kita pun tahu dia sekarang mungkin status lain sikit. Dia hanya jumpa status orang yang bergelar Perdana Menteri saja. Ah, itu kita tahu. So itulah kita lihat perubahan. Dan kerana perubahan, kita putus hubungan dengan Presiden PAS. Dan akhirnya PAS tarik diri daripada pakatan dengan putuskan hubungan dengan DAP. Dan kita putuskan hubungan dengan Presiden PAS kerana dia cakap tak suruh bikin. Bukan dengan PAS, tapi PAS putuskan hubungan dengan kita. Dan lepas itu ada sebilangan ahli parlimen PAS keluar untuk tubuh parti lain. Kerana tak setuju arah untuk sama dengan UMNO, tak mau terus bersama pembangkang. DAP, kita masih bersama pembangkang. Kita ada sama dengan Barisan Nasional, ada tak? Ada. Ada tak? Tak ada, kita masih lawan Barisan Nasional. Kita masih nak selamatkan Malaysia dengan lawan skandal 1MDB, lawan skandal donation, lawan skandal Felda yang terbaru ini. Kalau tentang kerjasama dengan Tun Dr. M, wah, dia cakap dia tak puas hati. Kalau dia tak syok DAP kerjasama dengan Tun M, dia tak syok, saya lagi tak syok. Kenapa? Kerana sebenarnya ada orang tanya sama ya, macam mana you boleh kerjasama dengan Tun Dr. M, ha? CM, ha? SG, macam mana you boleh kerjasama dengan Tun Dr. M bila Tun Dr. M tangkap you punya bapa dua kali, yo. Ini apa punya anak, yo? Ini apa punya anak tangkap Lim Kee Siang you punya ayah dua kali, you boleh kerjasama sama dia? Saya jawab apa? Saya jawab betul, dia tangkap saya punya ayah dua kali. Tapi bukan saja dia tangkap saya punya ayah dua kali, dia pun tangkap saya dua kali, yo. You ingat saya pun lupa kah? Tak boleh lupa. Tetapi kadang-kadang kita kena ketepikan kita punya perasaan tak puas hati dalam hati, kerana kita kena ada hati untuk Malaysia, untuk selamatkan Malaysia. Ya, Tun Dr. M ada salah bila dia buat, dia jadi Perdana Menteri. Kita pun tahu kita tak setuju banyak benda yang dia buat semasa dia jadi Perdana Menteri. Tapi ada satu perkara yang Tun Dr. M cakap, dia keluar UMNO kerana dia nak selamatkan Malaysia. Mengapa dia nak selamatkan Malaysia? Kerana apa-apa you nak marah sama saya semasa saya jadi Perdana Menteri? Saya tak ada $1 billion dalam akaun bank peribadi saya. Ingat ini penting. Saya tak ada $1 billion dalam akaun bank peribadi saya. Macam mana boleh jadi teruk macam ni? Kalau macam ni, negara akan hancur. Itu sebab sungguh pun saya sudah lebih 90 tahun. Saya kena keluar untuk selamatkan Malaysia dari terus dihancurkan oleh Perdana Menteri yang ada $1 billion dalam akaun bank peribadinya. Dan itu saya rasa kita boleh setuju. Kalau kita banding Dr. M dengan Najib, oh, dan kita tengok keadaan ekonomi sekarang, teruk tak? Teruk tak? Teruk. Teruk. GST tak payah cerita lah. Ini GST, ini cilaka punya GST lah. Buat kita semua susah. Buat semua susah. Ringgit turun sampai 4.5 US dollar, 3.10 Singapore dollar. Mana boleh keluar negeri lagi? Oi, jangan ingat you boleh pergi Thailand. Thailand pun turun, oh.
Dulu 10 baht, sekarang tinggal 7.8. Oh. You nak pergi tukar ringgit, dia pun tak mau terima. Oh. Inilah keadaan Malaysia sekarang. Mana-mana pun tak boleh pergi. Oh. Nasib baik Pulau Pinang boleh marilah. So keadaan ekonomi begitu teruk. Ah, barang semua naik. Orang cerita selepas tahun baru Cina ekonomi akan jadi lebih teruk. Tak payah tunggu selepas tahun baru Cina. Sekarang sudah susah. Satu hari bulan Februari, Barisan Nasional sudah bagi angpau besar-besar sama kita. Minyak naik 20 sen. Itu angpau. You sudah lupa. Oh. Ini angpau besar Barisan Nasional. Minyak 20 sen. Lagi. Minyak naik, minyak masak pun naik. Sekarang itu Tengku Anan sekarang ikut Lim Ling Eng. Ikut Lim Ling Eng bagi minyak percuma kepada rakyat. Apa ini? Tak payah bagi minyak percuma. Turunkan harga minyak sudahlah. Ini semua main wayang minyak dia cakap. Tengok. Ini semua main wayang minyak. Kalau nak selamatkan negara, senang hapuskan rasuah. Settle itu case 1NDB. Tangkap itu Jolo balik ke Malaysia. Tangkap dia balik. Kalau dia tak mau balik, paksa dia balik. Batalkan pasport dia. Lain-lain orang you boleh batalkan pasport dia, Jolo tak boleh batalkan pasport. Batalkan pasport dia. So di sini kita kena selamatkan negara. Keadaan teruk. Betul-betul teruk. You pergi luar. Ini tahun baru Cina. Ada you boleh tanya bisnes dia cakap jatuh 30-50%. Ini nah, saya kena akui bahawa sungguhpun kita ada banyak perbezaan. Tapi kita percaya sama Sim. Dia seorang yang akan terus setia kepada parti. Itu sebab setiap kali pilihan raya, sungguhpun ada perbezaan pendapat, kita pasti akan memilih dia menjadi calon untuk kerusi yang selamat. Bukan saja itu saja, untuk calon-calon lain yang sama dengan dia, kita pun akan lantik atas show-show ada pandangan yang diberikan oleh dia. Mengapa kita buat demikian? Kerana kita percaya apa perbezaan pun ada, dia ada seorang yang setia kepada parti, yang tidak akan jual sama parti. Dan hari ini pandangan saya telah dibuktikan silap, dan saya akui saya silap. Oleh itu saya pun kena ambil tanggungjawab, dan saya meminta maaf kepada parti dan juga rakyat di Melaka kerana buat keputusan salah untuk percaya bahawa dia tidak akan jual parti, tak akan terus setia kepada parti. Itu saya kena akui. Tapi kita jangan kerana kita rasa kita kena tipu, kerana kita marah apa yang dia buat, jangan kerana itu ganggu kerja kita. Kita masih ada satu matlamat yang lebih besar. Betul tak? Kita masih ada satu tanggungjawab yang lebih berat. Betul tak? Kita masih ada tugas yang ditunggu oleh rakyat Malaysia, iaitu untuk selamatkan negara dan masa depan anak-anak kita. Itulah sebabnya kita dengar pandangan nanti. Soal Lingki Siang, selepas soalan kisah ucap. Tapi apa yang paling baik, ubat penawar yang paling baik untuk sakit dan untuk untuk luka ini, luka ini paling baik untuk dirawat ialah kita kerja untuk lawan lebih kuat Barisan Nasional. Jangan kita ambil peduli sama dia lagi. Dia nak buat apa, dia punya hak. Dia bukan lagi ahli DAP. Kita hanya jaga ahli DAP dan rakyat Melaka dan Malaysia. Boleh tak? Kita ada lihat
itu kenyataan yang dibuat oleh orang BN. Orang satu, orang kanan BN, dia Tunku Aziz cakap, wah, ada dua lagi pemimpin kanan akan ikut empat ini, gang of four. Ini gang of four serempang akan ikut ini gang of four ni. Satu daripada Johor, satu daripada Selangor. Ini ialah pemimpin kanan. Oh, besar-besar punya orang. Orang ini ada pengerusi di DAP Johor, ada pengerusi di DAP Selangor. Nanti saya akan minta mereka bagi satu jawapan sama saya. Selepas mesyuarat ini. Ini benar atau tidak, bagi dia tunggu. Apa macam, walau apa macam mana pun, DAP tidak akan berganjak langsung daripada komitmen untuk lawan BN demi rakyat Malaysia. Pemimpin boleh lari, tapi parti tetap akan ada juga. Kerana parti berasal bukan daripada pemimpin saja, parti datang daripada hati dan juga sokongan rakyat biasa Malaysia. Itu adalah kekuatan parti. Mari kita mula malam ini. Kita selepas malam inilah. Ini kena benarkan. Kita panggil kita ahli-ahli untuk berikan pandangan. Tapi selepas malam ini kita mula kerja. Mula kerja untuk buktikan kepada rakyat apa yang berlaku kepada mereka yang jual parti tidak akan mempengaruhi dan menjejaskan komitmen kita untuk lawan BN. BN rasa selepas ini kita lemah, tak bermain lawan dia lagi. Kita akan buktikan kita lagi kuat lawan Barisan Nasional. So dengan ini saya ucapkan terima kasih dan mari kita terus berjuangan lagi. Sekian, terima kasih bersama.